Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia dengan keluasan yang hampir sama dengan Semenanjung. Perjalanan merentasi Sarawak semestinya satu pengalaman yang menarik. Sebabnya, Sarawak memiliki pelbagai budaya dan tarikan pelancong. Macam-macam ada. Namun perjalanannya amat memenatkan. Perjalanan tanpa henti dari Sematan ke Miri boleh mencecah 19 jam. Keluarga semua sedia? Barang siap dikemas? Mari kita mulakan pengembaraan yang pastinya menyeronokkan. Perjalanan baru bermula, namun pemanduan menjadi perlahan akibat keadaan laluan yang perlahan. Lori di hadapan memperlahankan perjalanan kami. Patut atau tidak kami memotong lori tersebut? Atau tunggu? Lamanya. Perjalanan sekeluarga menjadi semakin lama. Pemandu kami sampai termimpi akibat kepenatan. Jalan empat lorong, dua hala pastinya menjadikan perjalanan ini lebih lancar dan selamat. Mimpikan jalan yang lebih luas dengan had laju lebih tinggi. Jalan raya yang menyediakan keselesaan dan kemudahan dengan adanya kawasan rehat R&R dan kawasan henti sepanjang perjalanan. Negeri Sarawak berpotensi besar untuk membangun dengan lebih pesat di masa akan datang. Bagi merealisasikan segala ini, Perdana Menteri telah mengumumkan Manifesto Aku Janji pada 6 April 2013 untuk warga Sabah dan Sarawak. Kita juga memberi komitmen bahawa kita akan membina lebuh raya Pen Bonio bermula dari Sematan di Sarawak hingga ke Serudong di Sabah. Lebuh raya Pen Bonio Sarawak bakal membawa transformasi kepada Sarawak. Jarak laluan dari Nyabau ke Bakun adalah 43 km. Kerja-kerja dijangka bermula pada Mac 2015 dan siap pada 2017. Jalan baharu antara Tanjung Datu dan Sematan dengan jarak 40 km akan bermula pada 2015 dan disasarkan siap pada 2018. Lebuh raya Pen Bonio Sarawak antara Sematan dan Miri melalui Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Bintulu dan Miri akan merangkumi jumlah jarak 740 km. Pembinaan dijangka bermula pada 2016 dan siap pada 2023. Laluan Limbang ke Merapo melalui Brunei berjarak 96 km. Pembinaan dijadualkan bermula pada 2018 dan penyiapan pada 2023. Setelah siap, jumlah keseluruhan lebuh raya Pen Bonio Sarawak adalah 1,076 km. Lebuh raya Pen Bonio Sarawak bakal membawa transformasi kepada Sarawak. Reka bentuk lebuh raya Pen Bonio Sarawak mencerminkan falsafah kelestarian dan mesra alam. Ia turut dilengkapi jejantas melintas sungai-sungai di negeri Sarawak. Lebuh raya Pen Bonio Sarawak dalam masa depan akan dilengkapi dengan kemudahan kawasan rehat R&R yang lebih baik. Kedai dan gerai yang sesuai untuk menjual makanan dan minuman. Lebih banyak peluang untuk meningkatkan jualan dan pendapatan. Malah perjalanan di sepanjang lebuh raya Pen Bonio Sarawak adalah bebas tol. Transformasi ini sudah pasti membawa kebaikan kepada komuniti setempat. Perniagaan akan berkembang dengan adanya lebuh raya yang lebih baik. Lebuh raya Pen Bonio Sarawak adalah sebuah projek kerajaan persekutuan untuk Sarawak oleh warga Sarawak. Pekerjaan baru akan wujud, gaji bakal naik,
ekonomi bakal berkembang dan lebih maju. Bagi Koridor Ekonomi SKOR, Lebuh Raya Pan Bonio Sarawak akan menjadi pendorong kejayaan yang lebih besar. Inilah masanya. Sarawak, bumi kenyalang. Kini menikmati kemajuan yang hebat. Lebuh Raya Pan Bonio Sarawak. Efficient Connections.